pagi, selamat hari Minggu, selamat libur ya teman-teman semuanya. Ini aku jatahnya libur ya hari ini, hari Minggu. Terus sebelum libur kan nganter ini si Oyi ya. Jadi aku langsung turunnya itu di Komesin ya, pemirsa ini baru nih naik bis ya, aku gak ikut Oyi sendiri yang turun. Nanti Oyi sampai sekolahan itu telepon saya. Cuacanya. Nah Oyi di depanku. Halo Oyi. Halo Cesa, selamat pagi. Maaf, kamu tidak boleh ya. Kemarin juga di sini latihan bela diri. Nanti aku pindah di sini atas sana ya. Oke, Pepe. Apa ya? Oh, di samping. Ya, di samping. Oh, bye-bye. Biar Oyi turun sendiri bisa. Alhamdulillah belum hujan, ini udah mau hujan. Hujan dong mereka ini. Jam 10:30 ya. Alhamdulillah sekarang aku sudah sampai di kantor Tian ya. Tadi langsung saja ke sini. Tadi udah apa itu? Udah pembukaannya sama si Oyi. Ya, ini ketemu sama Bunda Sri. Halo Bunda. Halo. Assalamualaikum. Tadi sudah cium-ciuman, sekarang lewat kamerawannya. Iya. Lagi nata kartu nama Ambrol semua. Ini lagi nata gudangnya Bunda Sri penuh. Penuh dengan makanan. Penuh dengan barang-barang. Ini lagi masak cuan. Cuan satu pok. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, tadi kan di rumah itu di luar itu hujan panas, terus panas. Aku jadi enggak bikin konten. Nah, saya terus aku pesan bakso. Ini juga aku tadi cuma koper karena hujan. Nanti dimakan nanti jadi pesan dua. Coba. Enak. Terus aku beli apa itu sama ini Bunda. Saya itu loh 50 di sana nyoba. Mati kok. Ini 50 tadi udah dicoba bisa enggak tahu. Nanti bertahan berapa lama biasanya. Kan saya terus ini. 50-an. Mau putus pembawaan dari HP itu loh. Ini udah lama. Tapi enggak tahu nanti bisa enggak kadang itu enggak lama enggak bisa. Kalau ini meskipun kayak gini ini cepat. Ini pembawaan dari HP. Bukan Apple ini. Vivo 7. Iya. Ini loh anak masak ini juga aku beli dulu loh. Apa? Aku pakai LG. Entar pasang kan jadi benefit. Ini udah berapa bulan? Negatif kan ini Negatif coba Bunda pakai. Ini loh, ini udah berat, ini kayak apa itu? Aku tak pegang dong. Maestro. Ini rasanya Angelina Sondag ya, warnanya pink, warnanya merah. Ini sapi ini, harga sapi. Sapi ini kamu cek sendiri. Kalau enggak tahu yang make up sir. Kalau tanya harga
ini cek sendiri deh. Harga sapi pemirsa ini. Ini isinya pun isinya juga isinya ada tulisannya Christian. Nah, dalamnya bisa lihat kalau asli. Ini benar asli ini. Ya. Isinya anu. Isinya dalamnya itu cek boneka wanita. Aku tadi kan apa itu juga bawa dua tas, tak kasih kan teman jualan bakso. Tapi tas perempuan gitu loh, karena mbak siapa nggak mau tak kasih kan itu temanku. Kan itu kan ada adiknya juga kan. Kalau kalau mau tak kasih. Kan kalau mau tak kasih gitu. Oh bukan ini. Bukan beras. Emang-emang kalau tak canggung itu aja. Nah ini. Isen kurin sayo yung harusnya Christian yo. Kemarin waktu itu aku diajak bunda ke Soko itu lihat tas itu kan. Wah, pengen tapi mikir deh buat apa gitu loh. Lupa nggak banyak tas. Ini harga sapi. Aku harga ini harga apa itu di Cap Ratu ini Cap Ratu ini harga ada apa sih? Dua sapi, wah. Dua sapi berarti berapa itu? 40. Harga dua sapi ini. Yang klasik tuh. Berapa? Tanya itu gila. Iris negatif ion itu 13 ribuan itu cuma cincin tasnya ini loh harganya berapa kok kemarin yang itu saya bawa kuitansi yang sudah kemarin yang saya bawa merek ini yang hitam yang itu kuitansinya ada di dalam ini enggak tadi tadi. Soalnya apa tempatnya susah ini apa? Tempatnya ini sudah untuk tisu aja. Ini kan sebenarnya buat kondangan luar. Buat kondangan, buat HP, tisu. Ini jangan ditaruh banyak cuma HP, tisu. Ini dalamnya. Ini dalamnya. Kartu enggak usah bawa dompet. Soalnya dompetnya langsung minta. Sipir. Ini loh bisa sangat kuat. Gimana isinya sama? Ini loh kesinya ini loh. Kayak every four hours mau pakai ini. Apa kapan itu? Redek aku. Dan itu infection. Kapan itu? Nyangkeng. Ya Allah, mirsa. Pero stress itu enggak ngerti mas. Ini pemirsa. Pero sayo mak kita kasih dua sapi. Bakteri apa rinsa sapi. Kok ini kita kan jadi. Alam mo yung mag overall kan cek sendiri pokoknya. Tambahin pite mag sapi. Ya cheese on yun yun writer ya aku ya aku untuk every kalau semua apa itu lah ah ini cocok sih ini kok mahalap-halap yung anu kasih parah ini pakai ini kameranya kan di sini oh iya bunda ini ya keren my cell phone ah keren sapi Lucu. Ini aku beresi rempongan pemirsa mama. Lagi beresi rempongan dulu. Ini lagi beres-beres dulu ya, nanti disambung lagi. Nanti kita mau makan. Nanti sebentar lagi makan bakso. No comment karena ini saking bandengnya itu. Anu apa? Hidung. Apalagi orang enggak sehat kalau terbang kan aduh. Anu bukannya apa?
kanan kiri kan pada batuk kadang-kadang gitu. Aku lo batuk itu kan apa itu naik kereta bunda. Padahal kurang satu terminal mau turun ya. Itu aku nggak kuat. Aku kereta keluar. Tram MTA. Iya, kereta, oh, naik kereta di Indonesia. Antar OI itu toh pulangnya itu loh. Ngempet batuk itu. Wah, kaget wah kok aku nggak kuat. Kan nggak enak toh sampingku depanku ada orang kan dan aku anu turun aku turun di terminal sebelum aku turun aku turun dulu terus batuk di luar itu aku. Terus akhirnya nunggu kereta lagi masuk lagi kan. Oh, alah, kasihan wong OI. Pas minggu. OI sudah ini udah satu kan siapa dong yang udah itu. Anu gara-garane kudanan. Udah dilolong lah Bunda si aku sambi. Eneng loteng ngono iki kan. Kami mak monggo. Terus udan terima kasih Bunda dilolong. Lah kan terus sampe ini Bunda iki lho cuacane. Ngono. Cuacane iki anu panas banget. Panas banget. Kok terus iso aku ambak winase. Piro kuwi nak ngono. Terus aku langsung keramas to. Aku ora tak kramasi ora apa-apa lah kok sesuke kok rodok priyam-priyam iki teman-teman aku besok live minggu malam ya besok siap minggu wingi besok berarti kok awakku rodok rapi minggu malam nek ngono aku metu sedhe lebih iki greges-greges piye Mbak Anita boe mulih selamat siang ya selamat siang aku hari ini tadi udah ngajar pagi muridku kebetulan di New York saya di jadi kita online iki enggak ngajar online tadi sampai jam 12 kudu ya Bu. Sungguh iki sore-sore kan arep budal ya. Wah, dadi sing ana ada lagi. Ngene aku ngomong aku lagi anu apa ora penak awak ngono mboke engko malah kuwatir kan malah bingung lho. Aku muwenenge dina Senin iki mbok ning omah. Aku ki watuk ki rasane anu tak empet sampe. Itu enggak ada kasihnya toh. Enggak minum kopi sep. Ada, tapi kan masih buwatuk kayak anu lho. Kayak rik-rik gimana? Gatel nih gorok, kayak gatel kayak nahan. Kalau gitu tehnya itu diperbanyak. Mbak teh kuat teh anget. Iya, minum teh anget. Teh anget. Iya, aku minum kalau karo madu. Aku kalau minum teh itu pusing, Madam. Soalnya oh iya, darah aku rendah. Mbak teh, kamu makan ini dong. Ini halal ini. Heeh. Aku beli. Mbak teh makan dong. Makan dong, Mbak Rateh. Aku tadi makan. Aku tuh mau beli di Mami bakso. Tak taunya malah Mbak anu nggawa bakso. Aku tadi di Cina. Aku telepon Mbak Rateh, kamu di mana? Yuk datanglah. Aku telepon dia. Mbak, nanti kita bakso ya. Aku loh di tempat bakul bakso loh. Allahu Akbar. Aku rencananya bertiga mau beli bakso di tempatnya Mami. Oh, Mami enggak. No, no, bukan Mami jembatan, oh, ada lagi. Ada ya. Lagi ya. Mami langgananku lama. Gitu loh. Kemarin aku minggu beli. Kemarin ya, aku sama Bunda Sri tahu itu. Kemana? Mbak kemarin enggak ke apa itu Tungcung lah dia saya nanya dia enggak mau kepanasan. Panas loh Mbak aku berkai. Kamu enggak kuat apa jenenge? Lah itu harusnya arisan jam berapa nyampe? Wirang sampai belang. Harusnya aku arisan loh di Bank BNI yo sampai rogo arisan. Jam 1.15 sekarang. Asline kayak iki aku harap pengen melu arisan. Enggak bisa enggak. Arisan. Ikut lagi dong. Ini anggilan pertama. Aku serot males banget. Tapi enggak enak kadang. Aidan permisa dapatnya 6 juta. Cuma 5 orang apa 6 orang. Oh iya, cuma enggak enak. Enggak enak itu lah lo enggak ikut. Aku soalnya enggak mau ikut lesson itu, pelajaran aku juga sendiri sibuk sekarang jadwalku. Iya, ini bersama Mbak Rateh. Mencoba teh bikinan sendiri. Bunda Sri ini bikinan sendiri. Apa namanya? Racikan sendiri rahasia. Teh pucuk ini teh melati. Teh melati loh. Teh melati pasti ketagihan. Pucuk itu kayak teh melati juga. Kemarin aku kan ngasih juga ke tetangga temanku baru pulang dari mana Australia. Tak kasih fruit punch fruit. Terus ada kalamansinya, ada ini kiwi, mangga, apalagi itu peach. Tak kasih kalamansi, terus tak kasih passion fruit. Passion fruit itu bahasa Indonesianya apa? Buah ini loh. Markisa. Markisa. Terus tak kasih di gelas yang cantik. Loh kok, wah ini dari restoran mana? Oh aku bikin sendiri. Wah ini melebihi restoran enaknya. Gila, enak banget. Tak kasih kurma.
Kormanya saya panaskan, terus tak disaring. Madu enggak itu korma sama itu loh. Ini enak banget rasanya dari mana? Wah ini mahal ini, kalau dijual aku enggak jualan, aku bilang. Kalau ini mah cuma dipotong-potong aja. Enak ya? Ini mak lagi mau. Enggak ada tuh. Udah bunda sendiri lah. Ini kan aku persiapan dari rumah. Ini lagi. Mau cok monggo pahan kalau di rumah itu ada. Apa hati-hati. Itu kayak bunga matahari itu loh, Mbak. Apa jenenge itu kampak, eh bukan kampak, ngarannya apa ya? Anu, jenis yang direbus gitu. Oh, oh. Oh, itu namanya anu bunga itu. Saya ada. Kering. Kuning, ya. Ah, kering, bunga kering. Paca. Bukan paca. Paca ngarannya. Paca ini kali. Krisen, krisentemem. Namanya krisentemem ti. Saya enggak pakai itu. Namanya melati ya, kuning. Itu namanya krisentemem ti. Biasanya si Mbokku suruh rebus itu. Kayak direbus. Ini saya pakai melati, gula, pakai madu. Besok kapan-kapan aku tak bikin. Kemarin saya juga bikin minuman min, minnya sendiri enggak dari pasar, langsung itu dari tanaman. Terus sama apa kalamansi jeruk kecil-kecil aku dikasih nalisa satu kresek loh. Jeruk yang hijau aja itu kan wah enak banget. Itu kayak minum di itu di Langgam Langgam Place. Langgam Place itu waktu makan itu segar banget itu. Jeruknya ya, jeruknya itu kan terasa. Terus di sini juga ya waktu kita minum di mana itu yang $50 kita beli ada minuman jeruk. Di sini kan pakai lemon yang kecil-kecil itu Hyson Press. Oh, yang itu enak banget jeruknya. Yang itu ini jeruknya enak gitu. Nah itu Nah itu ternyata pakai mint leaf sama kalamansi. Wah rasanya wah nambah. Apalagi kalau anu dingin ditaruh di kulkas. Kulkas saya nggak tak taruh dingin ini. Aku ini khusus pendingin juga, cuma aku nggak khusus pendingin. Bawa kulkas, bawa kulkas sendiri pemirsa ini. Tasnya bawa kulkas sendiri pemirsa tuh. Nih khusus bisa untuk pendingin. Bawa kulkasnya bawa. Kulkas aja dibawa, sorry. Wah enak kan tampaknya.